Ya, halo semua. Ketemu lagi sama Devon dan Jericho. Nah, ini saya mau beli senjata baru. Kali ini ada yang namanya belum aman nih sebentar ya. Nah, ya oke. Udah, mudah-mudahan aman deh. Ini ada senjata baru yang namanya Fury Cannon. Ini damage 5, fire rate 1, tapi accuracy-nya 5. Oke, ntar ya habisin dulu aja zombie-nya, nyebelin banget sih, nggak bisa siap. Aku belanja dulu. Mana? Ada lagi nggak? Nah, udah, oke. Nah, aman ya. Jadi senjata baru ini namanya Fury Cannon. Nggak tahu kayak apa mainnya, cobanya. Jadi kita coba dulu. Purchase. Oke, nah kita lihat di inventory hero yang sudah masuk. Ada equip, jadi di upgrade, upgrade, upgrade. Wih, habis dong duitnya. Ya udah nggak apa-apa deh, kita coba pakai dulu ya. Ah, tuh. Nah, kita habisin dulu, tunggu waste baru, baru bisa ganti senjata yang pasti kan sudah equip kan tadi kan. Penasaran juga sih kayak apa senjatanya si Devon sama Jerry, pasti kaget melihat tiap kali masuk ke zombie attack lagi kok apa pakai senjata baru mulu ya. Oke, okay, here we go. This is the Fury Cannon. Alright, let's take a screenshot. Really nice one. Ooh, I love this. Oops. Okay, anyway. Not really good, I think. Oh, no. This one is nice. Karena bisa tembak cepat. Jadi ini saya cuman klik saja sekali tertembak terus. Dengan rate yang segini sih sebenarnya kenceng ya, soalnya apa namanya, nggak sekelam yang si Cobra tadi atau sniper. Terus akurasinya oke, dan powernya gede, powernya itu setara dengan Cobra bintang 5 tadi kan, gede banget sebenarnya. Yang pakai nggak kayak pistol atau shotgun guys, jadi ditekan aja, di tap aja, kalau yang pakai HP di tap aja, tempelin aja itu jempol ke HP gitu kan. Nah itu pasti nembak terus. Ini enak nih buat yang sudah level segini, yang punya uang cukup, ini recommended nih kalau yang ini, bolehlah. Nggak tahu kalau nanti ada yang lain lagi ya, buat yang cukup aja duitnya, boleh deh beli yang ini ya. Tembak jarak jauh juga lumayan tuh. Satu kali tembak itu zombie-zombie yang biasa juga mati kok ini. Aduh, kok pada di luar sih zombie-nya. Ih, masuk ke luar. Luar kalian di dalam. Mana sih? Mati deh, mati. Yang apa mati? Minggir. Ini apaan lagi nih orang pakai senjata. Ya, pedang kok gede amat. Oke, mari kita keluar. Nah. Ini kayaknya ada pemain baru deh. Tembaknya masih pakai pistol. Wah, tapi namanya James Bonbon. James Bonbon biasanya tembakinnya penjahat, bukan zombie. Ini tembakinnya zombie. Oke, bis. Okay. Anyway guys, this is the Fury Cannon, pretty good, pretty high accuracy, also the power, so it's also good. It is like a usual gun. I mean, it's not like
the sniper or the cobra. It's more to the M1 getting a Thompson, I think. But I only have to click and it will repeat the fire itself. The accuracy is pretty good. Oh, I love this one. But the crosshair is not as small as the sniper. So this is the weapon. It's a gun that suitable for mid-range combat, not long range like Cobra or Sniper. I don't know what is the next weapon that is available. Let me see. The next gun would be Toxic. I don't know what it is. Anyway, ini adalah senjatanya, the Fury Cannon. Buat yang belum punya, kita lihat ini kayak gini mainnya. Cara pakai juga gampang. Terus modelnya oke. Okay. Tenaganya oke, bagus, akurasi juga bagus. Ya guys, okay, see ya in the next video. Please don't forget to subscribe. If you like this video, please share it to your friends. Share ke teman-teman. Terus jangan lupa di like. Okay? Yeah, thank you very much for watching. Bye bye.